Tak usah duk bimbang. Tuhan akan bayar cash dunia. Ni antara dosa yang Tuhan akan bayar dunia lagi. Kau akhirat tu tertuduh. Atau dosa tertikal lah. Kau dunia. Ya ada kesalahan dosa-dosa ni Tuhan tak balas atas muka dunia. Ada Tuhan balas akhirat. Tetapi antara dosa hok boleh kata hampir kebanyakannya Tuhan balas atas muka dunia lagi. Kau akhirat tertuduh Tuhan sipai. Iyalah. Sekarang kita duduk kecek mengenai adab seorang anak dengan ibu bapa. Adab-adab ni kita kena belajar. Ramai ibu bapa nak anak yang beradab tapi dia tidak pernah ajar adab. Dia hanya pandai maruh ke budak ya. Dia tak pernah ajar adab yang betul. Dia nak suruh anak dia kecek lemah lembut dengan dia tapi dia tak pernah ajar. Dia tunjuk contoh yang tidak molek. Maka pentingnya belajar ilmu adab ini. Katanya ulama, tak silap ambo, kata Imam Syafi'i kata, jadikan adab kamu seperti gandum, ilmu kamu seperti garam. Jadikan adab kamu seperti gandum dan ilmu kamu seperti garam. Yakni kalau kita nak masuk gapo-gapo gandum orang buh banyak, garam orang buh sikit. Tak ada orang buh garam sekelu tepung secubi. Nak buat gapo dia kuih apa nama rimah lagu tu. Biasa orang buh gandum sekelu garam secubi. Barulah jadi kuih. Barulah jadi jepuk, barulah sedap makan. Begitu juga orang yang belajar ilmu agama. Kalau tidak ada adab, seolah-olah dia bukan belajar agama. Kerana tak sepatutnya sebagai status dia sebagai seorang pelajar agama, tiba-tiba adab dia lebih rendah daripada ilmu dia. Sepatutnya ilmu adab lebih tinggi daripada ilmu dia. Nabi kata, "Bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurna ke akhlak. Dan Rasulullah dipuji kerana akhlak dia. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, akhlakmu sangat hebat. Rasulullah dipuji di dalam Al-Quran di akhlak dia. Ilmu dia Masya Allah. Makrifat dia Masya Allah. Tetapi dalam banyak-banyak ciri Rasulullah, Allah Ta'ala memuji perangai Rasulullah. Hak ni paling payah sekali. Kecek ilmu, buah boleh tak nak kecek. Ambo lagu ni, ambo lagu ni, ambo lagu ni perangai. Tak ada ni lah. Dan Nabi kata benda yang paling berat di dalam timbangan Tuhan pada hari kiamat adalah akhlak khulukun. Akhlak yang mulia. Kerana apa? Kerana ilmu. Buah boleh tak nak buah tapi perangai. Ada orang dia tidak pandai. Kecek tak pernah mengaji. Kita tak tasawuf. Pernah mengaji Hidayatul Salikin. Tak pernah mengaji. Tapi perangai Masya Allah. Akhlak dia orang dengan orang tua. Akhlak dia dengan saing-saing dia. Akhlak dia dengan ibu bapa. Dia lebih mulia di sisi Tuhan. Ada orang ilmu Masya Allah ngaji kitab pas butir-butir ni nak habis dah nak khotel dah kitab kita ni. Ada amal kau dok selah yang muka surat daripada kitab ni. Nalin dak-dak selalu. Ngaji kitab pas butir-butir susung di almari. Tapi akhlak duduk dalam kitab saja tak zahir di tubuh kita. Itu paling payah sekali. Lebih-lebih lagi zaman sekarang. Zaman sekarang. Dunia, masyarakat sangat perlu kepada orang yang bersikap baik. Orang jujur, orang baik pekerti. Biarlah tak ceridik lah mana mengaji boleh. Boleh. Tak apalah tetapi perangai juruh daripada boleh. Belakang. Tapi perangai tak juruh. Lawai orang tua. Makan dadah. Wakil nak korang. Nepu, resuah, goni. Baik dia mengaji, perangai berjuruh, tak boleh balas. Ada hormat, tak menyusuh ke orang.
Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata, hak tu paling berat sekali. Yang ni paling bernilai di sisi Tuhan adalah perangai molek. Ilmu banyak? Ya. Ditimbang oleh Tuhan? Ya, berat. Pahala orang mengaji, pahala banyak. Tapi hak paling berat sekali perangai. Sebab apa? Sebab jarang orang boleh mengamalkan ilmu dia. Pas Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bisa pada akhlak lagi. Akhlak tu bisa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka sesungguhnya kamu ya Muhammad la'ala. Lebih tinggi la'ala. Lebih tinggi daripada akhlak yang mulia. Yakni Rasulullah menguasai semua perangai-perangai molek. Kecik bak tawakal, hero dia, jaguh dia adalah Nabi. Kecik bak makrifat, bak kenal Tuhan, hero dia, jaguh paling bisa sekali, hok terkedepan sekali Nabi. Kecik bak sabar, kecik bak tawakal, kecik bak zuhud, hero dia tak ada. Hok pala pengak sekali kata pagi, hok bisa sekali lah. Ha, Nabi kita. Kita lipat, ha tu pala pengak. Nah, malah hok tu. Nah, koyak tasawuf. Ha. Wali, koyak wali. Ha apa kita? Koyak dulu. Nah. Maka akhlak ni kena belajar. Kerana ada orang tu dia bagus nak jadi orang baik tapi dia tak tahu lagu mana tu kebaikan. Sebab tu ada ulama mengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Apa maksud ta'lim muta'allim? Belajar lagu mana nak belajar. Kena belajar rupanya kita nak belajar ni, kena belajar cara-cara nak belajar sebenarnya. Bukan kata pakai mari belajar lagu tu tak boleh. Begitu juga nak jadi akhlak, kena belajar. Lagu mana akhlak hok betul, hok kena dengan Nabi Muhammad, hok kena hok Nabi Muhammad tunjuk. Kita nak jadi seorang yang beradab, kena belajar. Ada orang dia nak jadi beradab tapi bolong pula napuk. Jadi kubai hanyir tak tahu napuk jadi bersungguh. Namuk jalan tunduk-tunduk pok tepuh orang jadi tak tahu. Nah, hok tu kena belajar adab. Ketujuhnya, hok ni adab dengan kedua ibu bapa. Kita beradab dengan ibu bapa. Biru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Mu buat baik dengan orang tuamu, nescaya anak-anak kamu pula lepas ni akan buat baik kepada kamu. Kalau mu buat kurang ajar, mu derhaka kepada orang tua, tak sudah bimbang. Tuhan akan bayar cash dunia. Ni antara dosa yang Tuhan akan bayar dunia lagi. Ku akhirat tu tertuduh, atau satu ketika lah. Ku dunia, ia ada kesalahan dosa-dosa ni Tuhan tak balas atas muka dunia. Ada tu balas akhirat. Tetapi antara dosa hok boleh kata hampir kebanyakannya tu balas atas muka dunia lagi. Hok akhirat tertuduh tu siapa? Ialah deraka kok orang tua. Deraka kok orang tua ni tentu dah boleh kata. Anak-anak kita akan jadi deraka kita. Tak sedap peliklah. Eh nak kata ibu apa anak amo tak dengar kata. Demo dengar kata dok orang tua demo. Bapa yang melawai mulut, demo lawai dok mulut orang tua demo. Oh amo lawai. Oh soal tadi tekai kecil. Nah. Maka anak-anak kita mengajar kita sebenarnya. Kadang-kadang kita terlupa, Allah aku silap dengan orang tua aku. Tapi kita duk biasa dah dengan orang tua kita. Jawab mulut kepada dia. Apabila anak kita jawab mulut kita, oi jawab mulut pasal kakak ni. Neh, kau tu kata sumbat pasir. Neh, suak sekali lagi nanti dulu tunggu kau ni tak habis lagi. Jodoh, jawab mulut ni jawab mulut kata. Neh, jenis pasal jenis jawab mulut. Sebab apa? Kita jawab mulut dengan orang tua kita. Maka tak sudut heran antara dosa yang dibalas atas muka dunia deraka. Eh, kena belajar. Yang pandai-pandai adat ni kena belajar. Nah. Ketujuh adat dengan kedua ibu bapa bahawa jangan ia membangkit ke atas ibu bapa itu. Jangan dok bakit, jangan dok mengukit. Kita beli kereta kat ayah ni. Ayah kalau tak ada kereta kita beli kat mengukit. Kita dok tolong ayah selama ke ni. Mengukit. Nah. Mengukit ni tak ada lah. Seru hati orang tua pas dalam perut pedak. Oh, kata aku wi makan kok mu daripada mu kecil dalam perut ujung sulbi aku duk wi makan doh. Wi makan doh. Siapa mu duduk dalam perut mak mu wi makan siapa lo ni besar. Tak ada lagi aku mengukit kata. Mu baru ya wi kebajikan buat sikit ya aku mengukit doh. Oh, seru hati molek. Nah. Jangan duk mengukit dengan kedua ibu bapa. Bahkan ada seorang mari temu dengan Rasulullah sahabatlah dia mari bawa dengan ayah dia. Nah. Nabi ayak ke dia, dia balas bak hartalah. Anak jatuh ngapuk.
Mari ngadu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah hoyak kepada anak. Antum wa malu wa malukum li abaikum. Anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Nabi kata. Mu tak usah duk mengokeklah dengan orang tua. Nabi kata. Mu sendiri dan harta mu milik orang tua mu. Sebab tu dari dalam bab jenayah, kalau ayah bunuh anak tak kena kisah. Sebab apa? Sebab dia yang menyebabkan budak tu hidup dan dia kalau mematikan tak ayah kena kisah. Tu keedah dia. Siapa kebesaran lagu tu? Bukan kata tak dosa, bunuh anak ni dosa, tetapi kisah dok. Kerana dia penyebab kepada budak diwujud. Dan dia kalau yang menghilangkan wujud dia, maka tak kena kisah. Kalau orang lain, kita kritik orang lain, kena bayar kisah, kena bunuh. Kalau dia bunuh, kena bunuh kawin dia. Sebab apa? Sebab kawin ni hidup sebab demo. Dok bukan. Pok dia lah waktu bib dia nya. Maka dia kena kisah. Berlainan dengan orang tua dia. Sebab tu kalau orang tua wi harta kita, kita ngaji periksa bolehlah. Bukan i belako, bolehlah sodi di jadilah. Sebab ngaji tu bahasa tak payah apa. Hari ni boleh di. Bangganya orang tua. Beli motor seputih. Beli. Lepas tu nak pok lara duk main duk perih motor. Dia pun ambil semula motor. Ayah kita dah ayah motor. Boleh ayah kita ambil tanpa izin kita. Boleh dia ambil semula. Ayah widuh kita ambil dah. Kita ngaji dalam pekoh dek kobak. Dah mana boleh ambil dah. Sejak duk caruh kat ayah dia. Ayah kata, enta wa maluka li abika. Nabi kata. Boleh seorang ibu bapa ambil semula bagi dia. Bagi dia lah. Bagi dia, hak lepas pada dia wi kepada anak dia. Mana kalau kita, kalau wik orang kita tak boleh ambil dah bagi, jadi itu milik orang lain. Tapi bagi ayah, waktu kelebih, kalau yang wik gapa-gapa boleh apa? Wik handset nampak lara kakak ni pulak. Ayah masuk tak wik salah, tak bangun cacih hormat ke orang tua, tanya ayah minum air dah. Ayah yang kulit je lah. Ya ada main game, tak ada tanya ayah lapar air ke, nak makan jepuk ke, kita buat Maggi ke, tak ada. Ayah kata, tolong masuk Maggi. Ngopoh lah kakak ni. Tak ada apa lah. Tu, kita dengan orang tua kita, setara mana pun, mesti dia benar. Tetapi kalau kesalahan dia ke apa, boleh tegur. Tetapi, tegur mesti di dalam keadaan ada adab. Nabi larang, lawa orang tua, meninggikan suara. Tetapi, Nabi tak larang, menegur. Tegur ni bukan dengan cara kasar. Kita kecil seluruh. Selotok lah belanja mi celuk ke apa dia orang tua. Tak ada masalah apa. Bukan kata apabila kita nasihat jadi keras. Saya tak syarat keras. Kecek biasa standard KL lagu tu. Jangan membangkit atas ibu bapa. Antara benda yang paling menyakit hati ke orang tua, bangkit. Naik kereta kita, ping dia tutup. Orang tua tutup deras sikit. Ayuh, jangan tutup deras-deras, cabut pintu ayuh. Dengar hak tu sebutin. Tak naik dah kereta kita, tobat lilo. Tak naik dah kereta lagu ni anak bakit. Dia dulu. Kecing atas palo dia. Atas palo orang tu. Jangan membakit atas ibu bapa. Gapo-gapo dia pun, kita dengan harta kita adalah milik dia. Dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya. Bakit sebab kita buat baik ke dia. Beli rumah. Belanja dia pergi umrah. Pergi ke Mekah. Pergi dekat New York. Pergi main ke apa dah? Disneyland. Misalnya. Bakit. Royak cerita. Kita duk beli goni duk gapa dia. Ni masalah. Apa sebab orang tua tak pernah berbangkit. Dan dengan sebab memelihara ke sekalian pekerjaan bagi keduanya, duduk cara, duduk menolong dia, tiba-tiba seorang anak bakit. Jangan ajar. Kalau nak jadi anak yang beradab, jangan bunyi suara. Semua kebaikan yang kita buat kepada dia, hasil daripada usaha dia. Dia yang beri ilmu kita. Dia yang beri makan kita cukup. Kalau masa kita cekik, masa kita kecil dulu je cekik, mampu kita tak ada apa dah kita. Sebab apa dia pergi kita sampai besar? Ada seorang anak dia nak balas orang tua dia, berjasa orang tua dia. Juruh lah, adab ke apa dia. Adab tak beradab dia, dia pergi ke Mekah, dia pikul atas belakang orang tua dia. Daripada rumah dia lagi, nak suruh pahala besar kan?
Eh, pikul orang tua. Dia berjalan selur-selur. Sapa ke Mekah. Sapa ke Mekah. Sapa tawah. Pikul atas belakang. Orang kata nak upah. Tak si upah. Pikul atas belakang orang tua dia. Dah. Pikul. Dia kata supah dengan dia jamin kecil dulu. Ha, tapi dia kecil. Pok dia tu besar. Tak apalah dia kata. Munggu dia lah ni besar dah. Dia pikul orang tua dia. Kelawah. Abla tawah, 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 tawah tu. Temung dengan Sayyidina Umar. Ha, jumpa dengan Sayyidina Umar. Masa tu dia khalifah. Maka dia tanya Sayyidina Umar. Lepas pada sudah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ambo nak tanya. Eh, dia rasa Sayyidina Umar tanya. Dia kata, apa mu ni pelik kata. Apa tak letak ayah bawah ke, tolak ke. Apa mu sungguh pikul atas belakang. Ya, ya kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ambo buat lagu tu sebagai ambo nak balas jasa orang tua ambo. Eh, dia dulu pikul ambo, dia begini-begini. Ambo nak pikul dia. Umrah ni ambo nak pikul dia pak sudah kata. Boleh kodok. Pahala ni yang ambo pikul ni. Boleh lawai kodok dia pikul ambo jamin dulu. Budak tu tanya Sayyidina Umar. Boleh kodok ambo dok cara dia apa semua wakil tanah. Gapa dia cuci, gapa dia apa semua pikul dia lagu man. Eh boleh lawai kodok. Supa kodok dia pikul ambo masa kecil. Kata Sayyidina Umar tak sedok kiyah lah. Supa bumi dengan langit. Mula ni. Ni ayat kot budak tu. Dia kata mula ni duduk khidmat kot orang tua mu. Tetapi dalam hatimu cita-cita supaya dia mati. Bilalah nak ayah hamba mati. Apa? Oh, penak khidmat ke dia. Weh. Tetapi dia dulu. Masa dia khidmat kamu dulu. Dia cita-citamu supaya hidup. Cita-cita untuk mati dan cita-cita itu hidup. Sekalipun kedua-duanya khidmat. Bumi dengan langit. Orang tua kita dulu jaga kita. Niat nak suruh kita mati ke nak suruh kita hidup? Nak suruh besar, nak suruh sehat, nak suruh bejok, nak suruh apa dia? Kita lah ni khidmat orang tua kita. Niat ke apa? Nak suruh sehat ke nak suruh ke apa? Derah-derah lah. Kenapa? Memang. Hak juruh dah tu. Hak tak juruh tak sedap kira. Tak sedap sipil lah. Hak juruh. Hak dah khidmat tu. Allah, ayah penaknya lah kita. Tu cikgu. Bila lah nak... nak em-em lah. Kenapa? Nak mati. Niat lagu tu. Bah? Supo kau khidmat. Bumi dengan langit. Nah, lagu tu. Kita lagu tu lah dengan orang tua. Gapo-gapo pun. Kena buat lagu tu. Antara kebajikan mak ibu bapa ni. Anak-anak ni. Kadang-kadang ketika hidup. Dia anak yang taat. Hak ni ranking nombor satu. Kedua, ketika dia mati pun. Dia jadi anak yang soleh juga. Giziarah orang tua dia ketika mati. Ketika ibu bapa dia hidup, dia buat baik. Ketika ibu bapa dia mati pun, dia buat baik juga. Ada ranking yang nombor dua, ketika hidup, dia buat baik dengan orang tua dia. Ketika mati, dia degaka dengan orang tua dia. Tak pergi ziarah, tak pergi apa. Ketiga, orang ketika dia hidup, dia tak perlu buat baik kat orang tua dia. Tapi dia menyesal ketika mati, baru pergi ziarah. Ini panggil buat baik ketika lepas pada mati. Ini ada harapan baik juga. Kau berat sekali. Ketika hidup, supaya baloh orang tua dah. Ketika mati pun tidak ziarah juga. Nah, sebab tu ada setengah orang tanya, ambo ketika ayuh orang tua, ambo hidup dulu, ambo tak ada nak baik. Mungkin baloh kau bergapa dia, kau bergapa. Apabila dia mati, ada harapan lagi kau ada ambo nak baik kau orang tua. Ya, ada harapan. Lagu mana? Sedekah, wakah atas nama dia. Buat surah, buat masjid, beli Quran, beli jadah. Siapa orang mengaji agama. Beri orang mengaji jadi orang alim. Biar bukan anak kita pun. Niat ya Allah kalau ada pahala ambo wis. Semua pahala tu ke orang tua ambo. Nah, mak kita ke orang tua kita. Ha, ni buat baik tu. Nah. Buat tahlil ke dia. Oh, pergi ziarah kubur dia. Baca Yasin, baca Quran. Ha, tu buat baik ketika. Mudah-mudahan. Dengan kita buat baik ketika dia mati, dia akan lupa hak perangai kita ketika kita hidup. Sebab apa? Kerana manusia ini memerlukan pahala. Ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Manusia apabila dia mati, tak ada benda. Kita tak boleh bawa mak kita. Bawa mak, pergi jalan iamu. Dengan kain kapal. Mak dia lari tutup iamu lagu tu. Maka... kita ni boleh buat baik sekalipun selepas daripada mati. Nah.
Kelapanya bahawa jangan menilik kepada keduanya itu dengan tilik yang menyakiti akan keduanya. Jangan kita tengok dengan pandangan sinis. Kita jangan tengok orang tua kita. Sekalipun dia tak mengaji lah mana. Kita lah ni mungkin mengaji. Ramah banyak pengaruh. Tengok orang tua kita supaya tak pakar pun. Nah, biarlah lagu mana dia tu menyadaknya kau gapo dia. Dia orang tua kita. Dialah orang dalam hidup kita yang paling besar. Dialah yang paling banyak berjasa. Sekalipun dia tidak dapat tokoh misali, ibu bapa misali, tetapi nisbah kepada kita, dialah bapa misalinya. Orang lain dia khidmat kat orang lain. Orang tua kita yang khidmat kat kita. Maka jangan menilik, jangan tengok dengan pandangan sini. Jangan buat tengok. Nah, buat ngani tu. Orang tua kita ni jangan buat style tunjuk dengan mulut lagu tu. Atau dengan tilik marah akan keduanya. Celung ke orang tua kita. Tengok belalak putih mata. Tak boleh hukum dia. Haram dan berdosa. Nah. Doa seorang ibu lebih afdal daripada 70 doa para wali lagi. Nah, kita pergi ziarah tok guru ni. Orang ni, khamak ni, wali ni, wali ni. Rumah kita ada 70 wali dalam tubuh dia. Tiba-tiba tak pergi minta doa dengan dia. Nah, nak jadi anak yang berkat, minta doa. Dengan orang tua. Nah, gapo-gapo, jangan langgar orang tua. Kesembilannya bahawa jangan memasam ke muka pada hadapannya. Masam muka. Orang tua bimbang selalu. Dahlah dia tupai rumah kita. Tiba-tiba kita masak, tak kena ambo duduk berkali. Padahal kita baluh dengan bini kita. Kita kecek degah dengan bini kita. Dia kata menganyi kok mak tu nak suruh mak kelip. Kita baluh laki bini. Jaga kelakuan kita dihadapi orang tua. Nak berkekoh, nak marah anak kita ko, nak ada masalah, nak kecek masalah. Jangan kecek depan orang tua. Nah, jangan tunjuk muka kita ada masalah. Besar bukit setara mana pun, buat muka steady depan orang tua. Kerana masa muka orang tua jadi gelisah selalu. Biarlah dia kata tak marah ke dia pun, hai anak ambo, dia perangai orang tua lagu tu. Oh, kalau masa tunjuk muka ke dia, buat masa lagu tu. Sia sekali tunjuk, buat masa lagu tu. Berat lagu tu. Nah. Pada hadapi, sebab marah akan keduanya. Sama ada marah kau tak marah, kita sebagai anak tunjuk muka happy semacam depan orang tua. Nah, orang tua ni dia mikir selalu tengok apa anak ambo sekalau suka hari ni tak suka. Nah.